Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel kesayangan kita ini, channel yang selalu membahas tentang hubungan suami istri. Pada video kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang wanita ideal yang pantas untuk dinikahi, atau al-mar'atul mithaliyah lizwaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Dalam riwayat yang lain, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang dapat membantu suaminya dalam urusan akhirat. Ingat, urusan akhirat bukan urusan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah takwa kepada Allah, seorang mukmin tidak bisa mengambil manfaat yang lebih baik dibanding istri yang solehah dan cantik, yang jika suaminya memerintahkan sesuatu kepadanya, dia selalu taat. Jika suaminya memandangnya, dia menyenangkan. Jika suaminya menyumpahinya, dia selalu memperbaiki dirinya. Dan apabila suaminya meninggalkannya atau bepergian, dia pun selalu menjaga diri dan harta suaminya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menikah dengan seorang wanita hanya karena memandang kemuliaan derajatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menambah baginya kecuali kehinaan. Barang siapa menikah dengan seorang wanita hanya karena memandang hartanya, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali kefakiran. Barang siapa menikah dengan seorang wanita karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali kerendahan. Dan barang siapa menikah dengan seorang wanita tanpa tujuan lain kecuali agar dia lebih mampu meredam gejolak pandangannya dan lebih dapat memelihara kesucian seksualnya dari perbuatan zina, atau dia hanya ingin menyambung ikatan kekeluargaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberkahinya bagi istrinya. Sedangkan seorang hamba sahaya yang jelek rupa dan hitam kulitnya, namun kuat imannya adalah lebih utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai anak dan mampu untuk mengawinkannya, namun dia tidak mau mengawinkannya, kemudian anaknya berbuat zina, maka keduanya berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Maka hendaklah kamu menikah dengan wanita yang kuat agamanya agar kamu memperoleh kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, barang siapa ingin menghadap keharibaan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka kawinlah dengan wanita yang merdeka. Nabi juga bersabda, ada empat resep kebahagiaan bagi seseorang, yaitu satu, istrinya adalah wanita yang solehah; dua, putra-putrinya baik-baik; tiga, pergaulannya bersama orang-orang soleh; empat,
rizkinya diperoleh dari negeri sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita dari umatku ialah yang berwajah ceria dan sedikit maharnya. Nabi bersabda pula, kawinlah kalian dengan wanita yang priang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi terdahulu kelak pada hari kiamat. Sedangkan Nabi bersabda kepada Zaid bin Sabit, hai Zaid, apakah engkau sudah kawin? Zaid menjawab, belum. Nabi bersabda, kawinlah, maka engkau akan selalu terjaga sebagaimana engkau menjaga diri, dan janganlah sekali-kali kawin dengan 5 golongan wanita. Zaid bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah 1 Syahbarah, 2 Lahbarah, 3 Nahbarah, 4 Handarah, 5 Lafut. Zaid pun berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mengerti apa yang engkau katakan. Maka Nabi SAW menjelaskan, Syahbarah ialah wanita yang bermata abu-abu dan jelek tutur katanya. Lahbarah adalah wanita yang tinggi dan kurus. Nahbarah ialah wanita tua yang senang membelakangi suaminya ketika tidur. Handarah ialah wanita yang cebol dan tercela. Sedangkan Lafut ialah wanita yang melahirkan anak dari laki-laki selain engkau. Satu riwayat menceritakan, seseorang laki-laki datang menghadap kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, aku menemukan seorang wanita yang baik dan cantik, tetapi dia mandul. Apakah aku boleh mengawininya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Kemudian datang lagi kepada Rasul untuk kedua kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melarangnya. Dia pun datang lagi untuk ketiga kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap melarangnya menikahi wanita itu. Dan beliau bersabda, kawinlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah keturunan kalian. Para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, itulah wanita ideal yang pantas untuk dinikahi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.